Seorang pesakit obesiti seberat 200 kilogram terpaksa dipindahkan dari Hospital Jitra ke Hospital Sultan Abahiyah HSB Alustar menggunakan lori. Pesakit lelaki berusia 44 tahun itu dibawa menaiki lori milik Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ke HSB untuk mendapatkan rawatan lanjut berkaitan penyakit yang dialaminya. Pegawai operasi APM Kota Star, Leftenan Pertahanan Awam Muhammad Rizal Abdul Razak berkata pihaknya menerima panggilan daripada Hospital Jitra pada pukul 6.40 minit petang semalam. Operasi pemindahan dilakukan empat anggota APM daerah Kota Star bersama beberapa kaki tangan hospital terbabit. Operasi memindahkan pesakit tersebut mengambil masa kira-kira sejam kerana ia perlu dilakukan dengan berhati-hati bagi mengelak sebarang kesulitan.